so I'm really happy. Everyone did a good job. Yeah, Sarang was a really, how to say, she did a really good job today. She handled the stress in a nice way. It's not easy to just start like this, even though she didn't really have connection with everyone, but it was, I just have to say bravo to her. 너무 잘했다고 말해야 돼. 이게 분명히 스트레스가 많았는데 잘했어요. 컷. Pemain Hyundai Hillstead ceritakan betapa hebatnya Megawati Hangestri saat bertanding dengan Red Sprax. Sampai terharu, ini pengakuan pemain Hyundai Hillstead Laetitia Momabas Soko saat lawan Red Sprax, kualitas Megawati Hangestri luar biasa. Kang Sung Hyung mengakui serangan yang dilakukan Megawati Hangestri sulit dibendung oleh pemain lain, termasuk oleh anak asuhnya. Performa pemain voli asal Indonesia yang kini memperkuat klub Liga Bola Voli Putri Korea Selatan, Red Sprax, Megawati Hangestri Pertiwi, disorot oleh pelatih Suwon Hyundai Hillstead, Kang Sung Hyung. Kang Sung Hyung mengakui serangan yang dilakukan Megawati Hangestri sulit dibendung oleh pemain lain, termasuk oleh anak asuhnya. Hal itu disampaikan Kang Sung Hyung usai laga Red Sprax versus Suwon Hyundai Hillstead dalam lanjutan Liga Bola Voli Putri Korea Selatan pada Minggu, tanggal 4 Februari tahun 2024. Duel yang dipentaskan di Chungmu Gymnasium, Daejeon, itu, Red Sprax yang diperkuat Megawati menang dengan skor 3-2, 25-23, 23-25, 25-22, 20-25, dan 15-10. Dikutip dari Kompas.com, dalam pertandingan itu, Megawati Hangestri tampil gemilang. Ia berhasil membukukan 31 poin untuk Red Sprax. Selain itu, performa Giovanni Gia Milana tak kalah gemilang seusai menyumbang 25 poin untuk Red Sprax. Setelah laga selesai, Kang Sung Hyung memberikan penilaian mengenai performa Goye Rim yang dimasukkan pada pertengahan game keempat. Menurut Kang Sung Hyung, Goye Rim sejatinya tampil bagus saat bertahan dalam duel kontra Red Sprax. Namun, Kang Sung Hyung mengakui Goye Rim kesulitan untuk menahan serangan yang dilancarkan Megawati Hangestri, Gia, dan Jung Ho Yang. Saya bahkan menggantikan Kim Jo Hyang, tapi ada masalah dengan penerimaan bola, kata Kang Sung Hyung, dikutip dari Naver. Goye Rim melakukan tugasnya dengan baik, termasuk saat bertahan. Itu adalah cara memanfaatkan kemampuan untuk mengemas poin, imbuh dia. Namun, tidak mudah untuk memblokir serangan Gia, Mega, dan Jung Ho Yang, lanjut mantan pemain Hyundai Capital itu. Walau demikian, Kang Sung Hyung tidak mau larut dalam kekecewaan. Ia ingin anak-anak asuhnya dapat mempersiapkan diri untuk laga berikutnya. Selanjutnya, Suwon Hyundai Hillstead akan melakoni pertandingan melawan GS Caltex pada Jumat, tanggal 9 Februari tahun 2024 mendatang. Ini adalah laga sulit, tetapi kami mendapatkan 1 poin. Saya bakal mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan selanjutnya, tambah Kang Sung Hyung.
Kemenangan atas Suwon Hyundai Hillstead membuat Red Sparks menempati peringkat keempat klasemen Liga Voli Korea Selatan dengan 41 poin. Red Sparks sekaligus berhasil mempertahankan tren positif seusai meraih 3 kemenangan beruntun. Tak hanya itu, pelatih Hyundai Hillstead Kang Sung Hyung dan para pemain Hyundai Hillstead termasuk Lee Dahyeon mengakui bahwa opposite timnas voli putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi yang saat ini bermain di klub Korea Selatan Red Sparks adalah lawan yang sulit dihadapi. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Megawati kembali bermain apik saat Red Sparks menghadapi Hyundai Hillstead dan IBK Altos di laga lanjutan Korean V-League. Pelatih Hyundai Hillstead dan para pemain Hyundai Hillstead mengakui jika smash yang dilancarkan oleh Megawati Hangestri Pertiwi cukup keras. Megawati Hangestri saat ini berkarir di Liga Korea dengan memperkuat tim Daejeon Jungkwan yang Red Sparks untuk musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Ia datang dengan status pemain asing asal Asia dan langsung menjadi andalan tim Red Sparks untuk mengarungi V-League tahun 2023 sampai tahun 2024. Megawati Hangestri bahkan masuk ke jajaran pencetak skor terbanyak di Liga Korea. Selain diandalkan menjadi penyumbang poin, Megawati Hangestri juga dikenal memiliki smash yang cukup kuat saat tampil di Liga Korea. Tidak tanggung-tanggung, Megawati Hangestri secara tidak sengaja pernah melakukan smash yang mengenai wajah pemain lawan sebanyak 6 kali. Saat itu, Megawati Hangestri tengah bermain memperkuat Red Sparks menghadapi juara bertahan Suwon Hyundai E dan C Hillstead pada pertandingan putaran ketiga Liga Korea. Smash yang dia lepaskan di pertandingan itu kemudian mengenai wajah pemain Suwon Hyundai E dan C Hillstead yakni Lee Dahyeon hingga membuatnya terjatuh. Kejadian itu lantas membuat para pemain klub lainnya memberi tanggapan terkait smash keras dari Megawati Hangestri. Yang Hyo Jin menjelaskan bahwa rekan setimnya yakni Lee Dahyeon bercerita kepadanya mengenai smash keras dari Megawati Hangestri. Lee Dahyeon mengatakan kepada Yang Hyo Jin bahwa smash keras yang diterimanya itu sampai membuatnya hampir pingsan setelah terkena bola pada wajahnya. Dia, Lee Dahyeon, mengatakan kepada saya kalau dia seperti mau pingsan ketika terkena smash itu, kata Yang Hyo Jin dikutip dari kanal YouTube Moto Timnas. Dan saat itu memang saya ada di dekatnya ketika dia terkena bola. Saya tidak bisa membayangkan kalau bola itu terkena wajah saya sendiri, tambahnya. Belum lama ini, smash dari Megawati Hangestri kembali memakan korban dari tim lawan saat Red Sparks